Iya kan lah tah. Batur lamun geus menang duitnya, geus lamun geus menang duit, lamun geus bayar cicilan teh kitu gara randeng sok. Haduh, aing mah liar sok. Liar. Gara randeng pisan euy. Hese mikatna geudina teh. Oke, teman-teman. Kang Ros sudah berada di bawah pohon yang berbunga di halaman rumah. Kalian dengar buruknya, teman-teman. Di atas kepala banget, teman-teman. Kang Rico, teman-teman ya. Di atas kepala banget, teman-teman. Ini pohon ubi. Mana tadi dia? 3 ekor. Sudah nih, rindang sekali, teman-teman. Rindang sekali. Rekornya teman-teman rendang sekali. Tapi yang pastinya ini banyak sogon ya teman-teman pagi ini. Gak terlalu banyak juga sih teman-teman. Paling ada. Oke oke. Aku mau pikat aja di sini teman-teman hari ini. Mau tes mikat di si buah-buah ini aja teman-teman ya. Kita nggak usah jauh-jauh. Mudah-mudahan poin ini teman-teman. Oke oke. Oke teman-teman ya. Kita cek pasang pulut di sini teman-teman. Tuh, ada sokornya teman-teman. Dekat sokornya teman-teman. Ini dekat banget teman-teman nih. Ini samping ini teman-teman. Ini balik dari rindangan daun nih. Oke, kan gak boleh berisik banget teman-teman. Ya gitu aja teman-teman pasang pulutnya. Thank you.
baik ya mah. Ngeri tuh sogonnya tuh, denger. Ada tiga itu trotolan, satu tuh di atas tuh. Banyak banget teman-teman. Mau balik ya mah, gara-gara dangdutan tah. Duh. Dengar teman-teman. Aduh. Aduh. Masih komikat di alam rumah tuh dengekan tuh. Ada yang dangdutan teman-teman. Hese. Tadi sudah nyampol lagi nyampol. Nyampol teman-teman. Trotolan dari trotolan macan, astaga, hampir mau hinggap. Pulutnya ini udah berkerut-kerut teman-teman ya, berkerut-kerut tuh, nggak rata lagi itu pasangannya. Setelah akan gantung ini tadi trotolan tuh mau hinggap teman-teman. Nggak tahu tah. Tah dangdutan tuh berisik. Berisik banget dangdutan asli sebelah rumah nih. Resikonya mikat seluruh rumah. Itu cuma dapat ini teman-teman. Ini sudah pakai mau rilis ya teman-teman ya. Nih. Kolibri kelapa, wice. Tuh wice, yang mau wice tuh ke sini nih. Ini udah agak lumayan langka nih kolibri kelapa nih teman-teman ya. Udah agak lumayan langka kalau untuk kolibri kelapa. Karena kan banyak pemikat yang senang-senang juga sama burung ini. Ini ngeri juga kalau udah gacor. Jantannya nih teman-teman. Ini raja dari sila raja tentunya. Kalau ada ini takut kadang-kadang sogon teman-teman. Nih suka kalau burung sogon makan tuh suka dikejar sama dia. Ada tuh 3 atau 4, 30 meter satu trotolan teman-teman. Trotolan macan tadi hampir mau hinggap. Apes. Kesel tuh dangdutan asli. Sebenar. Itu rilis tuh. Ini poin yang keberapa nih? 3 teman-teman. Kita dapat betinanya. Apa? Rilis. Wah, hinggap lagi di sini dan itu. Aduh. Ini hinggap lagi tuh. Astaga, hinggap lagi enggak tuh? Ini mah susah kalau hinggap lagi mah. Hinggap lagi, jo aneh. Mana apes sih kan? Ada itu dangdutan. Kurang enak mikat kalau ada dangdutan seperti itu. Berisik jadinya. Asli. Dengar tuh teman. Ada yang nyetel musik. Aduh ya Allah, salah apa aku ya? Oke, ini mau akan bersihkan dulu teman-teman ya. Kita tapi nanti akan rilis. Pakai abu rokok teman-teman. Ini nempel juga di pulut nih ya Allah. Nah, ini mau tetap akan bersihkan. Kalau nggak dibersihkan, nggak bisa main lagi sama mereka teman-teman. Nggak dirilis. Oke, semoga terhibur aja dengan video Akang. Akang ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi sogon mania. Jangan pernah berhenti mikat. Yang penting dangdutan weh, kos eta sok.